Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara menyetel jam pada Suzuki R3 GX. Suzuki ini tahun 2014. Oke, yang pertama kita lihat dulu indikator-indikator di dalam panel ini. Yang untuk jam ada di bagian bawah. Di sini ada dua tombol kiri dan kanan. Untuk menyetel jam, kita ini bisa tekan bersamaan. Kita tekan seperti ini. Nah, lalu di sini ada yang berkedip, ini bagian jam. Untuk menambah, kita putar ke arah kanan, searah jarum jam. Dan untuk mengurangi, kita putar ke kiri atau berlawanan arah jarum jam. Kemudian untuk menekan menit, mengganti menit maksud saya, ini ditekan, kemudian diputar ke arah kanan untuk menambah, dan sebaliknya ke arah kiri untuk mengurangi. Setelah dirasa cocok, kita tekan lagi hingga indikator tidak berkedip. Oke, demikian tadi adalah tutorial singkat cara menyetel jam pada Suzuki R3 GX 2014. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.